bersama kami di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. IKIM Inspirasi Inforia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua rakan-rakan saya kembali, teman-teman kan saya Faiz Haji Osman. Jam ini setiap hari Khamis 9 malam untuk kita bawakan perbincangan kita dalam siri Maulid at IKIM, bersama-sama untuk kita tambah lagi kecintaan kita buat Sayyidul Wujud Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasabihi wa baraka wasallam. Dan bersama dengan saya di talian saat ini yang berbahagia Tuan Guru kita Fadil Ustaz Muhadir Haji Jol, di atas talian lah kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz sehat Ustaz eh? Alhamdulillah sehat. Saya sehat, saya. Saya sehat alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz untuk sama-sama minggu ini. Kita nak sambung lagi pengajian kita dan sempena dengan Maulidur Rasul, kita nak bawakan perbincangan tajuk kita Kasih Sayang Nabi Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasabihi Wa Baraka Wasallam kepada umat, untuk kita dengarkan perbincangan. Anda boleh bersama-sama kami dengar di radio, juga tonton menerusi Facebook kami IKIM FM. Saya kira Ustaz, untuk perbincangan kita pada malam ini terus saja bersama dengan tajuk sekali lagi kita bawakan, Kasih Sayang Nabi SAW Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam kepada umat. Silakan Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahi khairil asma walhamdulillah mil'u kulli ardin wa sama'. Wassalatu wassalamu ala syamsil anbiya' wa imamil atqiya' حبيبنا وعظيمنا وقدوتنا سيدنا ومولانا محمد ابن عبد الله ياسين حبيب الله طه رسول الله الفاتح والخاتم والناصر والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. نوينا التعلم والتعليم وتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. خير ما أحب به تحية الإسلام وتحية الإسلام السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومرحبا بوصية رسول الله رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله شكرا جزيلا سيدنا فايز yang baik hati sudah mendengar rancangan Maulid malam ini yang budiman semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Malam ini kita sangat berbahagia dan sangat bergembira kerana malam ini yang harinya tadi adalah diputerakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam sayyidul wujud, makhluk yang paling mulia ala al-tulaq. Fama blaghul ilmi annahu basharun wa annahu khairu khalqillahi kullihim. Kemuncak ilmu mengenal baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam adalah basharun, manusia. Bahkan baginda sallallahu alaihi wa alihi wa sallam khairu khalqillahi kullihim adalah makhluk yang paling mulia keseluruhannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pada malam Itsnain yang sangat mulia itu sentiasa dikenang dan sentiasa ditunggu-tunggu dan sentiasa dirindui oleh orang-orang yang mencintai dan merindui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi tabaraka wa sallam, kerana kemuliaan yang ada pada malam diputerakan ini dan kesannya nanti kepada tamadun manusia dari segi akidah, dari segi muamalah, dari segi bagaimana berhubung dengan manusia, dengan alam, lebih-lebih lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Al-Allamah Al-Sayyid Muhammad Amin Qutbi merakamkan kegembiraan kepada Sayyidul Wujud baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Beliau menyebutkan, ya laylatal ifnaini mada safahat yumnaki min syarafin ashamma wa min ghina.
Wahai malam Itsnain, merujuk kepada malam diputerakan baginda Rasulullah SAW. Apakah gerangan yang engkau berjabat dengan tangan kananmu daripada kemuliaan dan kekayaan yang sebegitu semerbak? Kullul layalil biyuti fid dunya laha nasabun ilaiki fa anti miftahus sana. Seluruh malam-malam yang putih berkilauan di jagat raya ini mempunyai hubungan nasab denganmu. Maka engkaulah pembuka keagungan. Falqadar wal a'yad wal mi'raju min hasanatiki allati baharna al-a'yuna. Yang malam-malam putih kegemerlapan tadi tu, malam apa tu? Malam Lailatul Qadar. Malam hari raya. Malam Isra' dan Mi'raj. Adalah buah daripada kebaikan-kebaikanmu yang membuat mata terkagum-kagum memandangnya. Maksud, kalaulah tidak dengan kehadiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam, tidak mungkin ada Lailatul Qadar. Sebab Lailatul Qadar hanya berlaku kepada Nabi dan umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin akan ada malam hari raya, tidak mungkin akan berlaku peristiwa Isra' dan Mi'raj, tetapi berlaku semuanya ini kerana kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Oleh itu hadirin, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam yang diputerakan pada malam Itsnain itu, malam itulah juga bersambungnya nanti kemuliaan-kemuliaan yang kita sebutkan tadi, malam Lailatul Qadar, malam hari raya, malam diturunkan Al-Quran, malam Al-Isra' wal-Mi'raj. Itu adalah sambungan dan rentetan kerana adanya malam yang mula, malam yang awal, malam yang penuh kebahagiaan, malam yang penuh kemuliaan, iaitu malam diputerakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Kerana itu kita bersyukur hadirin, kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, yang Nabi Musa alaihi salam kalimullah di dalam kitab Sabilul Iddikar wal I'tibar bima yamurru bihil insani minal a'mar karangan al-imam Abdullah bin Ali al-Haddad, menyebutkan Nabi Musa sendiri ingin menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, kerana kemuliaan menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa baraka wa sallam suatu yang sangat luar biasa, sehingga Nabi Musa sendiri inginkan menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah, Al-Shakir, Faiz dan sidang pendengar sekalian, masya-Allah, Allah yang memilih untuk kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wa baraka wasallam. Tambah lagi kasih sayang kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam itu seharusnya kita jelmakan. Kenapa? Sebab Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sangat kasih, sangat sayang kepada kita, sangat sayang kepada umatnya. Inilah tajuk yang kita akan bincangkan, kasih sayang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wa baraka wasallam kepada umat. Hadirin, kita ini umat akhir zaman. Dan kitalah yang Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ingin sangat bertemu dengan kita ini. Ajib. Dalam riwayat Imam Muslim, Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu menyebutkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama atal maqbarah. Pernah Nabi, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa baraka wa sallam datang ke kubur. Lalu Nabi mengucapkan salam, assalamu alaikum dara qaumi mu'minin. Salam sejahtera ke atas kamu perkampungan orang-orang yang beriman. Wa inna insya'allahu bikum lahiqun, dan insya'Allah kami nanti akan menyusuli kamu semuanya. Kemudian Nabi menyebutkan, wadidtu anna qad ra'ayna ikhwanana. Saya teringin sangat nak melihat saudara-saudara kami. Ketika itu ada para sahabat yang mendengar Nabi mengucapkan teringin sangat nak berjumpa dengan saudara-saudaranya. Lalu sahabat bertanya, awalasna ikhwanaka ya Rasulullah. Tidakkah kami ini saudara tuan wahai Rasulullah? Lalu Nabi SAW menjawab, antum ashabi. Kamu semua adalah sahabat-sahabatku. Wa ikhwanana alladhina lam ya'tu ba'd.
Saudara-saudaraku yang ingin sangat aku berjumpa dengan mereka itu adalah mereka yang belum datang lagi. Kenapa itu? Nah, sebenarnya merujuk kepada umat akhir zaman, kita ini semualah faiz dan orang-orang yang datang kemudian. Nabi sallallahu alaihi wasallam masya-Allah terlalu ingin nak berjumpa dengan kita semua. Dalam riwayat Imam Ahmad disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dan mengungkapkan bagaimana rindunya Nabi nak berjumpa dengan kita. Nabi mengatakan, "Tuba liman amana bi wa ra'ani." Beruntunglah orang yang beriman denganku dan orang yang melihatku. Kemudian Nabi sebut 7 kali, "Wa tuba liman amana bi wa lam yarani, wa tuba liman amana bi wa lam yarani, wa tuba liman amana bi wa lam yarani." 7 kali Nabi ulang. Saya ulang 3 kali saja tadi. Nabi ulang 7 kali nak mengungkapkan. Nabi mengatakan, "Dan beruntung orang yang beriman denganku walaupun dia tidak melihatku." 7 kali Nabi ulang. Masya Allah. Orang inilah yang Nabi sangat-sangat rindu nak berjumpa dengannya. Siapa tu hadirin? Mudah-mudahan kita semua ini. Allahumma amin. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Faiz dan seluruh pendengar sangat rindu nak jumpa dengan kita ni. Sebab orang kalau beriman dengan seseorang yang bawa risalah di hadapannya, melihatnya, maka itu adalah suatu yang lumrah sebab orangnya ada, boleh berbicara, kita pun boleh berdamping dengannya. Ya, begitu. Tetapi kalau seseorang beriman dengan risalah seseorang yang orang itu tidak ada, malah imannya itu Masya Allah luar biasa. Begitulah iman yang ada pada kita sekarang ini. Kita meyakini ajaran Nabi daripada Al-Quranul Karim, daripada hadis-hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, daripada para alim ulama, maka kita yakini itu yang Nabi bagi tahu keistimewaan umat ini. Walaupun tak pernah melihat Nabi, berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tapi tetap kita beriman benar-benar teguh-teguh kuat-kuat walaupun tak pernah melihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Sebab itu Nabi sangat ingin nak berjumpa dengan umat yang tidak pernah melihat baginda tetapi beriman dengan baginda. Mudah-mudahan kita semua ini. Allahumma amin. Yang kedua, kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam kepada umat. Dengan Nabi inginkan supaya ramai umat baginda yang masuk ke dalam syurga. Daripada Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau menceritakan pengalaman, "Kunna ma'an Nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam fi qubbatin." Kami pernah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam dalam satu khimmah, dalam satu khimmah. Lalu Nabi mengatakan, "Atarudawna an takunu ruba'a ahlil jannah?" Apakah kamu mau, ridha, suka kalau kamu menjadi 1/4 penduduk syurga? Mereka menjawab, "Na'am, ya." Nabi mengatakan lagi, "Tarudawna an takunu thuluta ahlil jannah?" Apakah kamu mau kalau menjadi 1/3 penduduk ahli syurga? Lebih banyak lagi. Lalu mereka mengatakan, "Na'am, ya." Lalu Nabi mengatakan lagi, "Atarudawna an takunu syatra ahlil jannah?" Apakah mau kamu kalau kamu ini adalah 1/2 ataupun setengah ahli syurga itu adalah kamu? Lalu mereka mengatakan, "Naam." Para sahabat mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam menyebutkan, "Walladhi nafsu Muhammadin biyadi." Demi zat yang jiwa Muhammad di dalam kekuasaannya, "Inni la'arju an takunu nisfa ahlil jannah." Sesungguhnya aku sangat-sangat mengharapkan kamu, iaitu para sahabat dan umat baginda sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, untuk menjadi separuh ahli syurga. Maksudnya separuh ahli syurga tu, ahli syurga tu keseluruhannya, separuhnya adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. InsyaAllah selepas ini kita akan lihat beberapa lagi gambaran kasih sayang Sayyidul Wujud baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam kepada kita semua insya-Allah selepas ini. Hadza wa billahi taufiq.
Buat anda rakan-rakan saya, jangan ke mana-mana. Teruskan setia menerusi Maulid at IKIM bersama dengan Ustaz Muhadir Haji Joel. Tajuk kita kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasabihi wa baraka wasallam kepada umat. Jangan ke mana, kembali seketika nanti. Masih lagi terus bersama di IKIM Inspirasi Inforia Islami, bertemankan saya Faiz Haji Osman dan bersama dengan Tuan Guru kita Al-Fadhil Ustaz Muhadir Haji Joel. Bicara kita dalam siri Maulid at IKIM, tajuk kita untuk sama-sama kita pendengarkan kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallahu wa baraka wasallam kepada umat. Banyak lagi yang kita dengarkan bicaranya anda. Terima kasih atas perhatiannya. Silakan Ustaz untuk sambungan bicara kita. Baik. Syukran jazilan Faiz, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sangat kasih dan cinta kepada umat, dan baginda inginkan umat ini dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah Sayyidatina Aisyah mengatakan, "Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam muntasiran min madhlamatin dhulimaha qattu." Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tidak pernah membalas kezaliman yang menimpa diri baginda. Malam yuntahat min maharimillah syai'un, asalkan kezaliman itu tidak ada kena mengena dengan larangan Allah Subhanahu wa taala. Fa idan tuhika min maharimillah syai'un, kalaulah larangan-larangan tadi itu ada kaitan dengan larangan-larangan daripada Allah Azza wa Jalla, kana min ashabbihim fi dhalika ghadaba, adalah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sangat marah dalam perkara itu. Maksud, kalau Nabi di zalimi umpamanya, kalau Nabi disakiti,
ataupun perkara-perkara yang hanya melibatkan Nabi, Nabi bersabar sahaja. Saya. Asalkan sesuatu itu jangan berlaku kepada pengharaman Allah Azza wa Jalla, umpamanya perkara-perkara membunuh, perkara zina, meninggalkan solat dan sebagainya. Kalau untuk diri Nabi, boleh sahaja Nabi bersabar dan bertahan. Dan kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, وَمَا خُيِّرَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ, dan tidaklah Nabi dibagi dua pilihan, إِلَّا اخْتَارَ أَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ مَأْثَمَا, melainkan baginda sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam akan pilih yang lebih mudah, lebih ringan. Kedua tadi itu maksudnya kalau Nabi disuruh oleh Allah untuk memilih di antara dua urusan yang berkaitan dengan umat, baginda sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam akan memilih urusan yang paling ringan untuk umat. Saya. Untuk menunjukkan kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam kepada umat. Yang keempat, baginda sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam inginkan supaya umat ini, umat baginda ini paling ramai yang nanti akan minum air daripada telaga Haud, iaitu telaga Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Sayyidina Samurah mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam menyebutkan, inna likulli nabiyyin haudan, sesungguhnya setiap nabi punya haud, iaitu telaga. Wa innahum yatabahuna ayyuhum akthar warida, dan setiap para nabi tadi itu rasa bangga siapa di antara mereka yang paling banyak yang minumnya nanti, maksud yang paling banyak pengikutnya yang akan minum nanti. Wa inni arju an akuna aktsaruhum waridatan, sesungguhnya aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mengharapkan akulah yang paling banyak pengikutnya, iaitu paling banyak umatnya yang akan minum telaga ataupun minum air di telaga itu nanti, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam inginkan supaya umat baginda lah yang paling ramai minum daripada air telaga Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita yang dapat minum itu maksudnya orang yang akan selamat di huru-hara akhirat nanti. Allahumma ja'alni wa ja'alkum minhum, amin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kasih dan sayang pada umat sehingga baginda inginkan umat baginda selamat daripada api neraka. Sayyidina Anas bin Malik mengatakan, ada seorang Yahudi, seorang budak yang beragama Yahudi, menjadi khadam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam Musnad Imam Ahmad dikatakan, beliau ni, budak tadi ni Faiz, budak Yahudi ni tadi, dia bukan beriman, dan tapi dia selalu membantu Nabi dalam ambil air wuduk Nabi dan selalu ambil dua selipar Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Cuma dia khidmat, dia berkhidmat, cuma dia tidak Islam. Dan sakit budak tadi itu Faiz, budak Yahudi tadi itu sakit. Fa'atahu Nabi sallallahu alaihi wa sallam ya'uduhu. Nabi datang dan Nabi ziarah. Inilah juga menunjukkan tawaduknya Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Bukan sahaja di kalangan para sahabat yang besar, kalau sakit dia ziarahi baginda, tetapi juga hatta khadam, dan khadam ini bukan orang Islam pun, orang Yahudi. Lalu Nabi duduk dekat kepalanya, Nabi mengatakan aslim, aslim maksudnya masuklah Islam. Fanadhara ila abihi wa huwa indah, lalu budak tadi itu dia serba salah. Nabi suruh masuk Islam, dia belum Islam lagi, lalu dia melihat ayahnya. Lalu ayahnya mengatakan, Atiq Abul Qasim, Atiq Abul Qasim, ikut apa yang disebutkan oleh Abul Qasim. Abul Qasim adalah kunyah kepada Nabi Muhammad SAW. Sebab Rasulullah SAW dapat ada anak namanya Qasim, dan baginda dikunyahkan dipanggil Abul Qasim, ataupun ayah kepada Qasim. Lalu kata ayah kepada budak ni tadi, budak Yahudi ni tadi, ikut saja ta'at Abul Qasim, ta'at Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kata Sayyidina Anas, fa aslama, Islamlah budak tadi tu.
Lalu Nabi sangat gembira. Kata Sayyidina Anas, "Kharaja an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama wa huwa yaqul." Dan Nabi pun keluar daripada rumah tadi, budak tadi pun setelah Islam sebentar lalu meninggal dunia, Nabi keluar daripada rumah dan baginda mengatakan, "Alhamdulillahillazi anqadhahu minan nar." Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkannya daripada api neraka. Nah, masya-Allah, tabarakallah. Rasulullah sangat inginkan umat terlepas daripada api neraka hingga kat budak tadi pun tadi bersungguh-sungguh Nabi untuk mudah-mudahan dia dapat Islam, masuk Islam dan alhamdulillah dia masuk Islam. Hadirin, yang keenam, baginda kasih dan cinta kepada umat ini sehingga baginda bimbang kalau umat ini diadab oleh Allah. Dalam riwayat Imam Muslim daripada Sayyidina Abdullah ibn Amr ibn al-As menyebutkan Nabi SAW pernah membaca satu ayat Al-Quran, "Rabbi innahunna adlalna kathiran minan nas faman tabi'ani fa'innahu minni." Dalam ayat ini tadi, ini sebenarnya keluhan Nabi Ibrahim kepada Allah terhadap kaumnya. "Ya Allah, innahunna adlalna kathiran minan nas." Berhala-berhala itu banyak menyesatkan manusia. Sebab itu mereka ramai yang tak mengikutiku. Sehingga faman tabi'ahu, faman tabi'ani fa'innahu minni. Siapa yang ikutku, maka dia di kalangan yang mengikutku. Kalau yang tidak, itu tidak. Kemudian Nabi membaca keluhan Nabi Isa alaihissalam yang direkamkan oleh Allah di dalam Al-Quran, "In tu'adzibuhum fa'innahum ibaduk." Ya Allah, jika engkau mengazabkan mereka itu kaum Nabi Isa, maka mereka itu adalah hamba-Mu ya Allah. "Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim." Tetapi sekiranya engkau mengampuni mereka ya Allah, maka engkaulah yang maha perkasa dan maha bijaksana. Seolah-olah sebegini, Nabi Ibrahim dan Nabi Isa alaihissalam kedua-duanya punya kaum masing-masing, ada yang beriman, ada yang tidak. Sehingga Nabi Ibrahim dan Nabi Isa mengatakan begini, "Ya Allah, siapa yang beriman itu ya selamat, siapa yang tidak beriman itu seolah-olah kami berlepas diri daripadanya ya Allah, sebab mereka tidak mengikut akan ajaran kami, seruan kami, risalah yang kami bawakan, dan itu terpulang padamu untuk mengadab mereka ataupun tidak." Tapi tidak kepada Rasulullah SAW. Baginda, subhanallah Faiz, walaupun umatnya tak terima dakwah Nabi SAW, tetap juga Nabi takut. Nabi takut mereka itu akan diadabkan oleh Allah. Kalau tadi Nabi Ibrahim dengan Nabi Isa mengatakan, "Ya yang tak beriman tadi itu atas urusanmu ya Allah," begitu seolah-olah kalau diadabkan, ya itu memang kerana kesalahan mereka. Tapi Rasulullah SAW bimbang. Hatta sebenarnya kalau orang yang tak beriman dengan Nabi, Nabi telah pun berdakwah, itu bukan tanggungjawab Nabi lagi. Tapi tidak, Nabi sayang juga kepada umat. Hatta yang tidak beriman itu pun Nabi takut-takut diadabkan oleh Allah. Sehingga ya Allah, Nabi mengangkatkan kedua tangannya. Rafa'a yadayhi, Nabi mengangkatkan kedua tangannya dan mengatakan, "Allahumma ummati, ummati, ya Allah umatku, ya Allah umatku." Fabaka, lalu Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam pun menangis, masya-Allah. Allah Azza wa Jalla Maha mengetahui. Lalu Allah mengatakan kepada Jibril, "Ya Jibril, idhab ila Muhammad," wahai Jibril, pergi kepada Muhammad. Wala Allah mengetahui. Fasalhu, tanya, "Ma yubki," apakah yang menyebabkan kau menangis wahai Muhammad? Lalu fa'atahu Jibril, malaikat Jibril datang jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Fasa'alahu, dan bertanya. Lalu Nabi bagi tahu apa yang menyebabkan beliau menangis, sebab sayang kepada umat. Lalu kata Allah Azza wa Jalla ketika malaikat Jibril kembali lagi, lalu kata Allah kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, wahai Jibril, idhab ila Muhammad," pergi kembali kepada Muhammad, "fakul," dan katakan pada baginda,
Inna sanuridhika fi ummatika wa la nasu'uka fihim. Sesungguhnya kamu, akan kami jadikan kamu redha, yaitu suka hati dengan umatmu, dan kami tidak akan membuatkan kamu sedih, kerana kami akan menyelamatkan semua umatmu yang beriman. Ah, masya Allah. Jadi ini satu jaminan daripada Allah Azza wa Jalla kepada Nabi. Takut-takut orang yang tidak menerima dakwah Nabi itu akan diazabkan oleh Allah. Allah mengatakan kalau mereka menerima dakwah dan beriman, nanti semuanya akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Ketika itu baginda pun rasa senang hati sebab insyaAllah akan ramai yang menerima dakwah dan risalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyatakan wa hadha min arjal ahadith li hadhihi al-ummah aw arjaha. Hadis ini adalah termasuk hadis-hadis yang paling memberikan pengharapan kepada umat ini, ataupun hadis yang paling memberikan pengharapan. Ha, maksudnya dalam banyak-banyak hadis, hadis inilah yang memberikan akan kegembiraan pada Nabi dan pengharapan kepada umat dibandingkan dengan hadis-hadis yang lain. Pernah suatu hari dalam riwayat Imam Abu Daud, Sayyidina Abdullah bin Amr ibn al-As mengatakan berlaku gerhana matahari. Rasulullah solat dan Rasulullah Faiz dan hadirin berdirinya lama betul, rukuknya lama betul macam tak nak berdiri dah, sujud lama betul macam tak nak duduk antara dua sujud dah, begitulah duduk antara dua sujud lama macam tak nak sujud dah, begitulah juga sujud, begitulah terlalu lama, lama betul satu rakaat, dan rakaat yang kedua begitu juga lamanya Faiz. Lalu di sujud yang terakhir didengar baginda macam sedikit suara macam tertahan-tahan. Dalam hadis mengatakan faqala uf uf, nah, begitu seolah-olah Nabi ketika sujud menangis dan mengeluarkan suara begitu. Nah, masya-Allah. Lalu apa yang dibaca oleh Nabi ketika sujud? Rabbi alam ta'idni alla tu'adzibahum wa ana fihim. Ya Allah, bukankah engkau telah berjanji kepadaku untuk tidak mengadabkan mereka ketika aku berada bersama dengan mereka? Alam ta'idni alla tu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Ya Allah, bukankah engkau telah berjanji kepadaku tidak mengadabkan mereka kalau mereka mohon ampun kepadamu? Subhanallah. Rupa-rupanya Nabi SAW takut dengan gerhana tadi tu datang azab Allah kena kepada kaumnya. Baginda sangat bimbang itu sehingga menuntut janji Allah yang Allah katakan tidak akan mengadabkan umat ketika Nabi bersama dengan mereka dan ketika mereka mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Taala. Sudah saja solat Faiz, matahari pun tak jadi gerhana, dah habis dah gerhana dah. Ha, kerana panjangnya Nabi bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Taala. Insya-Allah selepas ini kita akan melihat Nabi bimbang bukan hanya pada orang Islam, juga kepada orang bukan Islam untuk diadab oleh Allah sebagai tanda kasih sayang Nabi kepada umat sama ada mereka orang Islam ataupun orang bukan Islam. Selepas ini kita akan melihat insya-Allah. Wa anda rakan-rakan saya, teruskan setia bersama kami. Jadikan ikim teman anda, inspirasi Inforia Islam. Bang, ni campur ni, campur ni, campur ni satu lagi, berapa bang? Okey, kejap. Ha, ni harga dia. Murahnya bang. Ha, Radio Islam sedang mempromosikan paket iklan kopo dari Oktober sehingga Disember 2020. Beli banyak-banyak dapat murah. Wow, tempah sekarang sementara masih ada. Hubungi 012-686-9236 atau 017-345-2564. Tertakluk kepada terma dan syarat. Sah! Apa sah? Nuraisah lah. Kenapa? Nuraisah produk makeup mesra wudu. Nuraisah yang bantu bimbing suri rumah untuk berniaga tu? Iyalah. Kenapa? Apa sah Nuraisah ada program banner bisnes di seluruh Malaysia? Aku pun nak dibimbing Nuraisah lah. Sah-sah kau tak boleh. Bini kau boleh. Nuraisah nak bimbing wanita lah. Wanita! Apa sah Nuraisah produk mesra wudu? Foundation, lipstick, makeup mudah dibersihkan. Jom bina perniagaan dari rumah dan jana pendapatan dengan Nuraisah.
Al-Furqan merupakan sistem baru mempelajari bahasa Arab Al-Quran dengan teknik yang sangat cepat dan berkesan. Sekarang Al-Furqan menganjurkan kelas pengajian melalui WhatsApp group bersama Ustaz Nasa sendiri. Video pembelajaran akan dihantar ke WhatsApp group dari pelajaran paling asas hingga ke peringkat tinggi secara berjadual dan sistematik. Boleh bersoal jawab secara langsung dengan Ustaz Nasa. Program ini amat sesuai untuk anda yang tiada asas bahasa Arab. Daftar sekarang. Sila type "saya berminat" dan hantar ke 019-511-9000. Penyertaan adalah terhad. Satu jam setiap hari membangun motivasi diri. Dengarkan alunan ayat suci Al-Quran dan seruan azan bersama segmen Renungan Hikmah setiap hari jam 7 hingga 8 malam di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Teruskan semarak cinta rasul bersama kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Jam ini untuk sama-sama kita dengarkan bicara kita menerusi Maulid at IKIM. Bicara bersama Al-Fadhil Ustaz Muhadir Haji Joel. Tajuk kita Kasih Sayang Nabi Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wa Sahbihi Wa Barakah Wa Salam kepada umat. Untuk kita dengarkan sambungannya Ustaz, bicara kita pada malam ini. Silakan Ustaz. Baik. Syukran jazilan, Pak Ayyaz, hadirin yang dirahmati Allah. Pernah sekali Sayyidatina Aisyah tanya, ada tak ya wahai Rasulullah, ada perkara yang lebih berat daripada perang Uhud yang Tuhan alami? Nabi mengatakan ya ada, iaitu pada hari Aqabah, ketika Nabi menawarkan kepada Ibnu Abdi Yalil dan Abdi Kulal bin Abdi Yalil bin Abdi Kulal untuk menerima dakwah Islam dan untuk mempertahankan Nabi, lalu ditolak. Nabi pun sedih. Nabi sedih berjalan. Tak sedar Nabi sampai di satu tempat namanya Qarnus Sa'alib. Ketika Nabi angkat kepala, dilihat ada awan atas Zubaiz. Dan rupanya ada Jibril dekat situ. Jibril mengatakan, "Inna Allah qad sami'a qawla qawmik laka." Allah dengar apa yang dikatakan oleh kaummu, menolak ajaranmu kepadamu. وَمَا رَدُّوا عَلَيْكَ, dan apa yang mereka tolak dakwahmu. وَقَدْ بَعْثَ إِلَيْكَ مَلَكَ الْجِبَالِ لِتَأْمُرَهُ بِمَا شِئْتَ فِيهِمْ, Allah hantar malaikat gunung untuk kamu perintahkan apa pun mereka akan lakukan. Rupa-rupanya ada malaikat gunung di situ. Dan memanggil Nabi SAW dan mengucap salam kepada Rasulullah SAW. Apa kata malaikat gunung? In syi'ta an utbiqa 'alayhimul akhshabain. Ya Muhammad, ya Rasulullah, kalau Tuhan mahu, saya akan ambil dua gunung besar ni, saya hempap ke atas kepala mereka itu. Sebab mereka telah menolak dakwahmu. Nabi, Masya Allah, Faiz, ya, sangat sabar dan sangat sayang kepada umat. Boleh saja Nabi katakan, ya silakan, sebab mereka berbuat tak elok pada Nabi kan? Tapi tidak. Rasulullah seorang yang punya hati yang sangat tulus, yang sangat kudus, bagi dia mengatakan, "Bal arju an yukhrijallahu min aslabihim may ya'budullaha wahdahu la yushriku bihi syai'a." Bahkan, jangan buat begitu, bahkan aku mengharapkan akan nanti keluar daripada tulang-tulang sulbi mereka itu, maksud anak cucu keturunan mereka nanti yang akan menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, hanya Allah dan tidak syirik padanya sesuatu pun. Masya Allah, tabarakallah. Begitulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Boleh sahaja mengizinkan malaikat gunung menghampap dua gunung besar kepada mereka yang ingkar, tapi tidak, sebab Nabi tahu dengan keizinan Allah akan ada nanti. Kalau mereka sekarang tidak menerima dakwah Nabi, nanti anak keturunan daripada tulang-tulang sulbi mereka, keturunan mereka itu yang akan menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, tidak syirik padanya, menerima dakwah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wa Sahbihi Wa Baraka Wa Sallam. Pernah sekali para sahabat dan Tufail ibn Amr Ad-Dawsi, seorang pemuka kaum, datang kepada Nabi. Ya Rasulullah, inna dawsan asab wa abad. Sesungguhnya kaum Daus itu telah ingkar dan telah enggan nak menerima dakwah Islam. Fada'ullah alaiha. Doalah pada Allah supaya diturunkan adab pada mereka. Ternyata Nabi mengatakan, Allahumma hdi dawsan wa ibihim. Ya Allah, bagilah petunjuk pada kabilah dawsan
dan datang kepada mereka dengan keamanan dan dalam keadaan mereka menerima dakwah. Tidak pun Nabi doakan azab kecelakaan kepada mereka. Masya Allah, tabarakallah. Dalam hadis yang lain, dalam riwayat Imam Muslim disebutkan kepada Nabi, ya Rasulullah, ud'u 'alal musyrikin. Ud'u 'alal musyrikin, ya Rasulullah, doalah azab ke atas orang yang musyrik. Nabi mengatakan, inni lam ub'ath la'ana, sesungguhnya aku dibangkitkan bukan untuk melaknat ataupun untuk menjauhkan orang daripada kasih sayang, wa innana bu'ithu rahmatan. Sesungguhnya saya ini hadir hanyalah untuk membawa rahmat ke seluruh alam. Subhanallah. Boleh sahaja ya, Pak Ais, kalau dengan perasaan amarah kita kan, kalau orang tolak kita, orang cerca, orang yang mengata kita, lalu ada orang nak bantu tolong, kita pun seronok dah lah. Sebab mereka tu telah buat baik tak baik pada kita. Memang satu sisi wajar sebab memang perkara itu tidak baik. Kalau orang itu menginginkan juga boleh atas perkara tidak baik dilakukan pada padanya. Tapi tidak Rasulullah SAW. Malah Nabi tidak mendoakan keburukan, Nabi doakan kebaikan pula. Hadirin, untuk mengakhiri pertemuan kita pada malam yang mulia ini, mari kita lihat satu hadis yang sangat mengembirakan kita semua. Malah kata ulama, inilah hadis yang paling besar, yang paling agung, menunjukkan kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang ketujuh, iaitu syafaat udhma, syafaat agung daripada Nabi untuk umat pada hari kiamat nanti. Itulah nanti pengakhiran kehidupan kita. Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu mengatakan, utiya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi baraka wa sallam yawman bilahmin. Satu hari ada orang hidang daging pada Nabi dalam satu jamuan. Farufi'a ilaihi zira', lalu ada bahagian lengan kambing diangkatkan kepada Nabi. Nabi suka bahagian lengan tu ya. Wa kana tu'jibuhu, memang Nabi sangat suka bahagian lengan kambing tu. Fa nahasa minha nahsatan, Nabi pun gigit. Gigit sekali. Nabi suka sangat, Faiz. Nabi tak pakai tangan dah. Kita kan biasa bila bubur daging, kita ambil dengan tangan kan. Nabi suka sangat, terus gigit terus dekat mulut. Masya Allah. Nah. Ketika itu Nabi mengatakan, ana sayyidun nas yawmal qiyamah. Akulah ketua pada seluruh manusia pada hari kiamat. Wahal tadruna bimada, apakah kamu tahu tentang keadaan itu? Nabi bertanya kepada para sahabat yang hadir. Lalu Nabi mengatakan, Nabi menceritakan, hari ini adalah Allah akan kumpulkan pada hari kiamat nanti seluruh manusia yang dahulu dengan yang kemudian akan berada di satu dataran tanah yang kalau ada orang menyeru di kalangan, kalau di kalangan malaikat yang menyeru, semua akan dengar dan semua akan lihat, sebab maksudnya dataran itu tidak ada lekuk-lekuk, rata semuanya. Lalu ketika itu matahari didekatkan dan orang sangat sedih, suasana keluh kesah, tidak ada yang dapat menanggungnya dan tidak ada yang dapat menahan kesabarannya, sebab hari itu sangat menakutkan, Pak Ais. Padahal matahari itu didekatkan pada mereka bermakna sangat panas sekali. Lalu dalam keadaan yang huru-hara dan kelangkabut begitu, sebahagian mereka bagi tahu, ala tarawna ma antum fi, apakah kamu tidak lihat keadaan kamu sekarang ini? Ala tarawna ma qad balagakum, apakah kamu tidak lihat apa yang telah sampai pada kamu? Ala tanduruna ma yashfa' lakum min rabbikum, apakah kamu lihat siapa yang boleh memberi syafaat kita kepada Tuhan kita hari ini? Lalu ada yang lain mengatakan, itu Adam, jumpalah kepada Nabi Adam. Lalu mereka jumpa Nabi Adam. Lalu mengatakan, ya Adam, wahai Adam, anta abul bashar, Tuhan adalah ketua kepada manusia. Khalaqakallahu biyadih, Allah jadikan Tuhan dengan kekuasaannya. Wa nafakha fika min ruhih, dan meniup
ruh yang Allah jadikan ke dalam tubuhmu. Wa amara al-malaikata fasajadu lak, dan memerintahkan malaikat sujud kepadamu. Isfa' lana ila rabbik, wahai Adam, wahai Nabi Adam, bagilah syafaat pada kami kepada Tuhanmu. Ala tara ila ma nahnu fi, apakah Tuhan tidak lihat keadaan kami sekarang? Ala tara ila ma qad balaghana, apakah Tuhan tidak lihat keadaan kami seteruk sebegini? Lalu Nabi Adam menjawab, inna rabbi ghadib al-yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mithlah, sesungguhnya Tuhanku pada hari ini sangat murka dan tidak pernah murka sebelumnya seperti murkanya hari ini. Walan yaghdab ba'dahu mithlah, dan tidak pernah Allah marah murka seperti hari ini selepas hari ini. Wa innahu nahani 'anisyajarah fa'asaituhu. Allah pernah melarangku daripada mendekati pohon, lalu aku pun mendekati pohon itu. Nafsi, nafsi, hari ini tak boleh nak tolonglah orang lain, diriku, diriku. Idhabu ila ghairi, pergilah kamu kepada selain daripada aku. Lalu mereka pergi kepada Nabi Nuh. Lalu mereka mengatakan, wahai Nabi Nuh, Tuhan adalah Rasul yang pertama diutuskan ke muka bumi ini. Allah menamakan Tuhan dengan Abdan Syakura, hamba yang bersyukur. Isfa' lana ila rabbik, syafa'lah kami. Apakah Tuhan tidak melihat keadaan kami? Apakah Tuhan tidak melihat apa yang kami tanggung ini? Nabi Nuh menjawab, inna rabbi qad ghadiba al-yawm, hari ini seperti mana yang dikatakan Nabi Adam tadi, hari ini Allah sedang marah, murka, tidak Allah pernah murka sepertinya dan seperti hari ini dan selepasnya. Lalu Nabi Nuh mengatakan, wa innahu qad kanat li da'watun da'autu biha ala qaumi, sesungguhnya saya telah terima untuk mensyafaatkan kaumku sahaja. Lalu kata Nabi Nuh, nafsi, nafsi, diriku, diriku, bermakna Nabi Nuh tidak sempat dan tidak dapat nak mensyafaatkan yang lain sebab telah gunakan syafaat ini untuk kaumnya sahaja. Lalu Nabi Nuh mengatakan, nafsi, nafsi, idhabu ila Ibrahim, pergilah kamu semua kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Hadirin, mereka pun pergi kepada Nabi Ibrahim dan kita akan sambung sedikit lagi selepas ini insyaAllah. Untuk kita tengok akhirnya hadis ini nanti Faiz, kita akan sambung sedikit lagi insyaAllah selepas ini. Hadza wabillahi taufiq. Teruskan kesetiaan anda, rakan-rakan saya, bersama kami di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Terbitan Hukum IKIM 2018, Islam dalam Perlembagaan Persekutuan, yang menjelaskan kedudukan Islam dalam perlembagaan dan juga implikasi hal tersebut terhadap institusi-institusi yang berkaitan dengannya. Fokus utama buku ini ialah implikasi kepada perkara 3, Perlembagaan Persekutuan, yang mengisytiharkan Islam sebagai agama bagi persekutuan dan juga menjuruskan penentian kepada peruntukan-peruntukan lain dalam perlembagaan yang turut mengesahkan dan menjamin kedudukan Islam tersebut. Dapatkannya di www.ikimniaga.my dan hubungi Unit Pembangunan Ekonomi dan Pemasaran di talian 03-6204-6389 atau 6204-6388. Ayo sertai kempen jom menyumbang RM50 demi pembebasan Masjid Al-Aqsa dan Palestin. Hubungi kami 03-8926-7019 dan layari Facebook Aman Palestin. Dengan roh, dengan darah, kami berkorban untukmu, Ya Aqsa. Sedapnya susu Wil dan dan dan, segarnya susu Wil dan dan dan, rasa yang lezat susu Wil dan, kualiti hebat susu Wil dan. Dapatkan susu Wil dan di kedai-kedai dan pasar raya terpilih atau hubungi 019-965-3166, 019-965-3166. Stokis dan ejen diperlukan. Hidup adalah medan ujian. Laluinya dengan positif dan temukan jalan penyelesaian. Berkongsi luahan hati dan permasalahan anda dalam segmen Dari Hati setiap Jumaat jam 9 malam. Dari hati, kita berkongsi dan mencari solusi. Terima kasih atas perhatian anda. Jadikan IKIM teman anda waktu ini. Semarak Cinta Rasul bersama kami di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Dan kita nak terus sambung pengajian ilmu kita. Untuk kita dengarkan sambungan hadisnya, Ustaz, silakan. Baik.
Jazakallah khair, Faiz. Mereka pun datang jumpa Nabi Ibrahim alaihi salam dan mengatakan, wahai Nabi Allah Ibrahim, Tuhan adalah Nabi Allah dan Khalil kekasih Allah di muka bumi. Syafaatkanlah kami. Tidakkah Tuhan melihat keadaan kami sebegini dan penderitaan kami sebegini? Nabi Ibrahim menjawab, sesungguhnya Tuhanku telah murka pada hari ini dengan kemurkaan yang tidak pernah murka sebegini sebelumnya dan selepasnya. Lalu Nabi Ibrahim pernah mengatakan, Nabi Ibrahim pernah mengatakan yang dahulu, Nabi Ibrahim pernah menyebutkan sesuatu yang tidak benar asalnya, iaitu ketika Raja Mesir inginkan isteri baginda Sayyidatina Sarah, lalu Nabi mengatakan Sayyidatina Sarah adalah saudarinya, bukan isterinya, sebab ketika itu Raja Mesir ketika itu inginkan isteri orang. Ada dua kali Nabi Ibrahim berbicara yang sebenarnya hakikatnya tidak sebegitu. Lalu Nabi Ibrahim mengatakan, nafsi-nafsi, hari ini untuk diriku sahaja, tak boleh nak bantu yang lain. Idhabu ila ghairi, idhabu ila Musa. Pergilah kamu kepada Nabi Musa AS. Mereka pun, ini dalam saat yang sangat genting di hari kiamat tadi, pergi jumpa Nabi Nabi Musa AS. Kemudian, mengatakan yang sama, wahai Musa, Tuhan adalah Rasul kepada Allah, Rasulullah. Allah telah memberikan Tuhan kelebihan dengan risalah dan boleh berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Syafaatkanlah kami. Tidakkah Tuhan melihat apa yang kami alami dan penderitaan yang sekarang ini? Kata Nabi Musa alaihi salam, sesungguhnya Tuhanku pada hari ini marah dan murka, tidak belum pernah sebelumnya dan belum pernah selepasnya. Nafsi-nafsi, Nabi Musa mengatakan, wa inni qataltu nafsan lam umar biqatliha. Aku telah membunuh seorang satu jiwa yang aku tidak disuruh membunuhnya. Ceritanya panjang kerana beliau pernah membunuh seorang daripada bangsa Qibti yang disebutkan di dalam kisahnya dalam Al-Quranul Karim. Lalu nafsi-nafsi, saya tak boleh bantu yang lain, diriku sahaja. Idhabu ila Isa. Pergilah kamu kepada Nabi Isa alaihi salam. Lalu orang yang ramai di hari kiamat tadi itu pergi berjumpa Nabi Isa alaihi salam. Lalu berkata, wahai Nabi Isa, Tuhan adalah pesuruh Allah. Tuhan telah berbicara ketika di dalam buayan lagi. Dan Tuhan telah diberikan keistimewaan dengan hidup, dengan ruh yang dijadikan oleh Allah tanpa ayah. Lalu, isfa'lana. Fashfa'lana ila Rabbik. Bagilah syafaat kepada kami. Tuhan tidak lihatkah apa yang berlaku pada kami, kesusahan dan penderitaan. Kata Nabi Isa AS, pada hari ini Tuhanku murka yang tidak pernah murka sepertinya, sebelum dan selepasnya. Tapi Nabi Isa tidak sebut kesalahan baginda, tapi beliau baginda mengatakan, nafsi-nafsi, diriku sahaja, diriku sahaja. Idhabu ila ghairi, idhabu ila Muhammad. Pergilah kepada selainku dan pergilah kepada Nabi Muhammad SAW. Akhirnya, semua tadi pun sudah pasrah jumpa Nabi Ibrahim, tak boleh nak bagi syafaat. Nabi Nuh tak boleh, Nabi Musa tak boleh, Nabi Isa tak boleh jumpa Nabi Muhammad SAW. Lalu mereka mengatakan, wahai Muhammad, Tuhan adalah pesuruh Allah dan penutup sekalian para Nabi. Allah telah mengampunkan kesalahan Tuhan dahulu dan yang akan datang. Syafaatkanlah kami. Tidakkah Tuhan melihat apa yang kami alami ini? Apa yang berlaku? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun pergi ke bawah arasy, sujud kepada Allah. Lalu Allah kurniakan Nabi untuk memujinya dengan pujian-pujian yang diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak pernah Nabi memuji Allah sebegitu. Kemudian ketika Nabi sujud, lalu ada yang menyeru, menyebutkan, ya Muhammad, irfa' ra'sak, wahai Muhammad, angkat kepalamu. Sal tu'tah, mintalah akan dibagi. Isfa' tu syafa', mintalah syafaat, Allah akan bagi permohonan syafaat itu. Lalu Nabi mengangkat kepalanya dan Nabi mengatakan, Rabbi, ya Rabb ummati, ummati, ya wahai Allah, umatku, umatku. Lalu dikatakan kepada Nabi, ya Muhammad, adkhilil jannata min ummatika man la hisaba alayhi. Wahai Muhammad, masukkanlah, maksudnya syafaatkanlah umatmu yang tidak ada hisab padanya. Lalu
diminta oleh Nabi dan ramai di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang masuk ke syurga dengan syafaat Nabi yang pertama itu tadi tu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam datang lagi kepada munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah, kemudian pergi ke bawah arasy lagi, sujud, kemudian dikatakan, wahai Muhammad, angkatlah kepalamu, mintalah akan didengar dan meminta syafaat akan dibagi. Nabi katakan, wa ya rab ummati ummati, wahai Allah, umatku, maksudnya syafaat. Lalu dikatakan kepada Nabi untuk bagi syafaat kepada orang yang dalam hatinya walaupun mithqalu sya'iratin min iman, imannya itu seberat rambut, satu helai rambut, akan diberikan. Lalu masya Allah dilepaskan orang yang huru-hara tadi itu walaupun imannya seberat rambut. Kemudian Nabi kembali lagi ke bawah arasy tadi itu, Faiz, kemudian sujud lagi, memuji Allah lagi. Lalu Nabi minta lagi, ya Rab ummati ummati, ya Allah umatku. Lalu dikatakan kepada Nabi, kamu kembalilah dan keluarkanlah orang yang dalam hatinya ada satu zarah, sebesar zarah pun iman, masukkan mereka ke dalam syurga. Maka ramailah yang masuk dalam syurga walaupun seberat zarah. Dan yang akhirnya Nabi pergi lagi untuk kali yang terakhir, sujud lagi, memuji Allah lagi. Lalu dikatakan pada Nabi, angkat wajahmu dan minta syafaat diberikan. Nabi mengatakan, ya Rab ummati ummati, wahai Allah umatku. Lalu Nabi SAW wasallam, ya Rab i'zan li fi man qala la ilaha illallah, ya Allah izinkan padaku untuk bagi syafaat orang yang menyebut la ilaha illallah. Lalu dikatakan, ada yang mengatakan, wa izzati wa jalali wa kibriyai wa azamati, demi kemuliaanku, keagunganku, kehebatanku dan keagunganku, la ukhrijanna minha man qala la ilaha illallah, pasti kata Allah, aku akan keluarkan daripada neraka itu orang yang menyebut la ilaha illallah. Itul hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita menyebut la ilaha illallah. Dan mudah-mudahan ini adalah antara yang nanti akan menolong kita untuk disyafaatkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tujuh yang kita bicarakan menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sayang kepada umat yang sebenarnya, Faiz dan hadirin, banyak lagi sebenarnya, tapi setakat tujuh untuk kita bicarakan. Saya menunjukkan benar-benar baginda Sayyidul Wujud, kasih dan sayang kepada umat, dan hendaklah kita balas akan kasih sayang ini dengan mentaati segala suruhan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, taat kepada perintahnya, mengamalkan sunnahnya, sayang kepada kekasihnya, juga banyak berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair ustaz untuk perkongsian kita. InsyaAllah kita ada kesempatan nanti kita bersua kembali pertemuan maulid untuk minggu hadapan. Apa yang penting, perkongsian ilmu kita ini tak lain tak bukan nak menambah kecintaan kita buat Sayyidul Wujud Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan kita harap semoga, kita doa sama-sama, semoga di akhirat nanti dapatlah kita berkumpul bersama baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amin. InsyaAllah ustaz, kita jumpa lagi minggu hadapan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, anda rakan-rakan, saya teruskan setiap bersama kami IKIM Inspirasi Inforia Islami. Pendek kata, kalau orang yang pergi buat servis, dia hanya servis buang minyak, ganti minyak balik, tak ada satu silinder, dua silinder, tiga silinder, empat silinder. Belilah minyak yang betul-betul seal, ada cop E atau cop A tertentu. Nak tahu lebih lagi tentang automotif? Jom ikuti segmen M-Tech bersama Dato' Engineer Haji Muhammad bin Dalib setiap Isnin bermula jam 3.15 petang. M-Tech, dunia automotif anda.
Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu. Semarak cinta Rasul bersama kami di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Apa cerita warna pagi, eh? Dengarkan. Kalau akidah umpama akar, syariah itu batang ataupun dahan, akhlak ni umpama daun dan buah. Kita kena tengok bagaimana adab antara suami kepada isteri, isteri kepada suami dan sebagainya. Bagaimana kita bergaulan dengan kelembutan. Kerana petanda satu keluarga itu nak diberikan kebaikan pada Allah adalah diberi kelembutan, ulfah. Kalau seorang nak diberikan kebaikan, Allah bagi dia yufaqihu fiddin. Kalau suatu ummah tu nak diberi kebaikan, Allah dia berikan ummah itu pemimpin yang bertakwa. Tetapi kalau Allah nak beri kebaikan kepada satu keluarga, Allah berikan kelembutan pada keluarga itu. Ya, kelembutan dalam arti kata kita membuat semua tindakan kita berasaskan kasih sayang. Fokuskan kepada memberi, bukan untuk menerima. Dan orang yang boleh fokus kepada memberi ialah orang yang ada kasih sayang. Sebab bagi orang yang ada kasih sayang, memberi lebih gembira daripada menerima. Jadi mereka memberi. Artinya mereka nak menunaikan tanggungjawab. Artinya kalau dia berdepan dengan isterinya, dia menjadi pemberi yang baik. Dia menjadi pendengar yang baik. Sebab lend me your ears, kan? Kita bagi telinga kita pada isteri. Bukan bagi telinga saja, bagi mata dengan hati. Untuk hari ini, terima kasih banyak-banyak kepada Al-Fadhil Ustaz Fahrul Muhammad Jua, guru kita yang mengajarkan kita hari ini, berkongsi ilmu yang bermanfaat terbaik untuk segmen generasi khas Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak lagi yang menarik dalam Warna Pagi Isnin hingga Jumaat 6 hingga 10 pagi di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah dan artis-artis kesayangan anda menerusi Carta Ekspresi bersama Faiz Haji Osman. Isnin hingga Khamis, 10 malam hingga 12.30 malam.
tangan bisu. www.ikim.my/carta-ekspresi. Ekspresi IKIM, inspirasi euforia Islami. Ya, semarak cinta Rasul bersama-sama dengan saya Faiz Haji Osman. Jam ini sampailah jam 12 nanti kita nak masuk dalam zon Gema Cinta Rasul, yang mana program ini untuk sama-sama kita rehatkan sekejap 2 hari lah untuk Carta Ekspresi. Kepada anda, Carta Ekspresi sambung balik nanti hari Senin, ya. Jangan bimbang. Okey, sebab kita beri laluan untuk sambutan Maulidur Rasul. Kita nak berikan lagi kecintaan kita, tambah lagi kecintaan kita buat Sayyidul Wujud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk sama-sama kita tambah lagi. Dan malam ini kita nak dengarkan lagu-lagu berkaitan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Dengan ini tambahlah, semoga bertambah kecintaan kita. Kita sama-sama berselawat ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lagu pertama untuk jam ini kita dengarkan kisah Nabi anak yatim bersama dengan Raihan dan juga Nausihat. Tentang anak yatim ini, saya nak kongsikan satu hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat Al-Bukhari, yang mana baginda menyebut yang bermaksud kedudukan aku dan penjaga anak yatim di syurga nanti begini. Lalu baginda mengisyaratkan dengan jarak antara kedua jari telunjuk dan tengahnya. Begitu akrabnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti, insya-Allah kepada anda santunilah anak-anak yatim.